Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Jadi di Australia ini bener-bener lagi panas banget. Lagi summer kayak hari ini tuh bisa nyampe 37 derajat. Bayangkan 30 derajat tuh kayak panasnya kayak apa, bener-bener. Nah, terus aku tuh kayak kayak apa ya, kulitnya tuh ngerasa kayak kering, kering banget. Soalnya kayak walaupun ini summer ya, di Australia tuh kayak kamu bayangin tuh kayak rasanya tuh bener-bener kering banget, nggak kayak di Indo yang masih humid ya. Terus jadi aku pasang humidifier tuh kayak all day, kayak 24 jam non-stop. Semua tanaman aku tuh kayak gini, kayak gitu sampean. Terus habis tuh aku kemarin ke Melbourne, terus aku nemu caca lulur Indo ya, Purbasari. Ini lulur yang dulu aku selalu pakai juga di Indo. Jadi kayak aku tuh suka pakai lulur kayak itu loh, Bali punya, Purbasari, Sinswi, kayak gitu. Aku tuh suka banget. Nah, terus mau aku versusin sama Frank Body. Ini kayaknya sebenarnya punya Amerika, cuman aku beli di sini di Australia. Nanti kita versusin kayak apa. Aku bakal kasih review sejujur-jujurnya. Oke, yang pertama aku akan jelasin dulu yang tentang Purbasari ya. Siapa sih yang nggak tahu Purbasari ya kan? Kayaknya seluruh wanita di Indonesia kecuali Nia Ramadhani itu kayaknya pakai Purbasari deh, menurutku ya. Ini kayaknya udah apa ya, zaman kayaknya udah ada zaman dahulu banget. Dan aku juga masa remaja aku juga pakai yang namanya Purbasari ini. Baunya tuh kayak dia nggak berubah dari zaman dulu sampai sekarang, tetap kayak gini. Nah sekarang siapa yang make lulur tuh kayak gini, kamu colek, terus kamu giniin. Nah terus nanti kamu tunggu beberapa saat sampai dia udah agak kering, terus kalian gosok 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 sampai kalian ngira itu dagingnya keluar. Siapa yang gitu? Aku. Jadi aku juga dulu makainya kayak gitu ya, tapi ternyata itu salah. Kenapa kok salah? Itu tuh kalian tuh terlalu melukai kulit kamu, apa ya, terlalu mengkasari kulit kamu. Jadi nggak gitu ternyata cara pakainya. Cara pakainya yang benar itu setelah sekian tahun ya, yang benar adalah dengan cara pakai body oil. Kalau kamu nggak tahu body oil, kamu bisa ganti pakai minyak zaitun yang dari Mustika Ratu atau Sari Ayu, aku lupa, sorry. Atau kalian bisa pakai coconut oil atau minyak kelapa. Itu jadi kalian pakai dulu oilnya. Jadi kalian pakai dulu kayak kalian oles dulu gitu kan. Hah, kayak gini. Lalu kalau udah kalian oles seluruh badan, baru kalian pakai lulurnya. Terus digosok-gosok-gosok kayak gitu. Kalian akan bedain rasanya adalah kalian nggak akan merasa sakit di kulit saat kayak gini. Dan setelahnya kalian bilas, kalian akan merasa kayak lembut banget. Serius, kayak super lembut banget. Coba ya tips dari aku itu, kalian praktekin dan kalian akan buktikan rasa manfaatnya ya. Ini aku jadi ini semua nih. Nah, oke, kalau Purbasari kayaknya semua orang juga udah pasti tahu kayak gimana. Jadi aku akan next ke Frank and Buddy. Oke, kalau yang belum tahu Frank Buddy itu apa, dia adalah sebuah merek atau brand yang apa ya, dia menjual lulur yang mengklaim dia tuh dari butiran kopi kayak gini. Ini kayaknya aku udah ada di vlogku yang sebelumnya. Oke, aku akan bacain sebentar komposisinya. Jadi itu ada kopi, terus ada sweet almond oil, terus ada air, ada salt atau garam, ada brown sugar, ada orange oil, ada vitamin E, soybean oil, alcohol, terus tapi mereka ini benar-benar 100% natural. Oh, ternyata dia made in Australia. Jadi aku salah ya. Aku baru baca ini. Made in Australia di sini ya.
Oke, ini aku udah pakai ini kayak berbulan-bulan gitu karena aku tuh nggak nemu lulur Indo yang aku suka. Jadi aku terpaksa, bukan terpaksa kayak ya udahlah aku belinya yang ada aja gitu apa. Aku beli ini. Nah, ini buat aku jujur ya enak, cuman terlalu kasar gitu loh, terlalu sakit di kulit aku gitu. Terus aku nggak sukanya dia itu kan butiran kopi dan dia nggak bisa dissolve atau nggak bisa apa tuh namanya, aku kalau jelasin susah, kayak nggak bisa larut gitu loh. Jadi waktu habis pakai terus bilas gitu, itu kayak kamar mandi tuh kotor semua, kayak bener-bener kayak di mana-mana kopi, kayak di dinding-dindingnya kopi, di shower curtainnya ada kopi. Jadi kita harus bener-bener habis kita bersihin badan kita bersihin kamar mandi juga gitu. Jadi kayak aelah gitu loh rasanya. Nah, cuman dia punya efek yang sama, sama-sama melembutkan. Dia katanya juga bisa ngilangin stretch mark yang aku terus terang nggak begitu notice. Pakai ini stretch mark hilang atau enggak, cuman ya itu aku kan stretch mark itu juga aku rawat pakai yang lain gitu, jadi aku nggak bisa confident bilang oke okay, stretch mark aku hilang loh pakai Frank & Body gitu, kayak itu kayak bohong banget gitu loh. Terus kalau misalnya nih, bagus mana sih Frank & Body merek sini dan Purbasari merek Indo? Oke, okay, aku bukan tipe orang yang NKRI harga mati. Kalau suamiku tuh kayak NKRI harga mati coy gitu. Tapi jujur ya, ini harga 250.000. Ini Purbasari, aku nggak yakin. Tunggu aku cek dulu harga berapa. Oke, okay, aku cek di blibli.com ya. Ini itu harganya 20.000, tapi dicoret sama mereka kayak jadi 15.000 gitu. Kayak jauh banget nggak sih ini kalau di dolarin ya, ibaratnya 1,5 dolar dan ini 25 dolar. Ini berapa gram ya? Bentar. 235 gram. Terus yang ini 200 gram. Nggak beda jauh. Jujur, untuk lulur aku tetap milih Indo punya. Purbasari di hatiku. Karena ya ampun, gila gak sih? Kayak ini murah banget. Terus ya ampun, kalian ngerasa gak? Kalau pakai lulur kan habis itu kan licin, halus gitu kan. Sama efeknya, sama. Jadi kayak kalau efeknya sama, kenapa gak pilih dengan harga lebih murah gitu loh. Jadi buat aku tetap lulur Indo nomor 1, TOP BGT. Aku paling suka kayak yang itu loh, yang dari Bali, apa ya, aku lupa. Aku tuh udah lupa banget apa namanya. Cuman itu adalah favorit aku karena wanginya kayak enak banget. Terus kayak apa ya, baunya tuh nostalgia akan sesuatu gitu loh rasanya. Oke, okay, tapi kalau buat kamu yang emang kalian nyarinya natural gitu, kayak sesuatu yang gak ada kimianya, sesuatu yang 100% natural, maka kalian akan memilih Frank & Body. Tapi kalau kalian gak, bukan orang yang rewel kayak aku, pakai Purbasari aja. Ini aku nggak disponsor ya, ini aku beli pakai duitku sendiri, pakai omonganku jujur sendiri gitu. Jadi jangan mentang-mentang, oh jangan-jangan itu disponsor. Ya enggak, siapa sih yang mengesponsor aku, aduhnya kayak gini kok ya. Jadi natural, kayaknya ini nggak natural, tapi efeknya sama. Jadi silakan pilih yang mana. Okay, thank you for watching my video. Jangan lupa like atau subscribe kalau kalian suka sama videonya. Nanti kita kembali lagi ke next video. Bye!